Oke sahabat RKM, selamat berjumpa kembali bersama RKM Channel di kesempatan kali menemani rekan-rekan semuanya. Jangan lupa di like, juga di subscribe, juga di share video ini kalau memang video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Di depan kita udah ada driver, di sini adalah SOCL504. Untuk bentuknya seperti ini, jadi lebih keren dan lebih rapi ya. Ini untuk bawahnya, seperti ini. Ada relainya di sini. Oke. Dengan bias di sini juga ya. Ada dua Super OCL. Ini kalau dipasang di pendingin bisa langsung, karena ini langsung memakai final di sini. Nih. Untuk heatsinknya 2U ya, 2U itu. Untuk finalnya ini udah bisa tersedia 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5200-nya 5. Terus di sini C5198. Yang di sini A1941 dan A1943. Untuk tulisannya di sini ya. Itu untuk Super OCL ini. Untuk suara seperti apa nanti akan kita coba, tidak jauh mungkin dari SOCL-OCL yang lain, cuma ini modelnya saja berbeda dan lebih simple. Jadi pakai ini sudah enak, nggak perlu pakai apa PCB final kembali, gitu aja. Oke, seperti itu untuk sobat RKM. Selamat beraktivitas. Jangan lupa di like, juga di subscribe, juga di share video ini kalau memang video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, see you untuk semuanya.